Bagus ya jalannya sini. Gerbang yang kebermi. Iya ini. Persis di anunya, di puncaknya ini kan, tebing. Tebing tertinggi ini dah, ntar lagi. Malam ya. 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 Masuk di pancal lah dia. Udah lagi rata ini ya. Tanjanya ini tak ya. Turun terus, pulangnya agak naik nanti kalau ke sini lagi. Nah ini sudah rata lagi guys, jalan guys. Ha ha ha.
Kewer. Lancar lah benda pasti. Kita bisa edit-edit. Ya? Ya. Di mana? Online? Online ya? Road bike maksudnya, road bike. Kalah demi jalannya. Bagus ini. Ada yang cacat. Tambah dingin, dingin barusan berhenti itu, kurang panas lagi. Jalannya pas turun terus. Thank you.
Jalannya waktu ini. Mas Abdila, ayo semangat. Ini tuh yang ekstrim ya, ini sampai pasar ini. Sambil digoyang gini, jadi yang kanan habis, yang kiri, yang kanan habis, yang kiri lagi. Berirama, coba. Yang kanan nahan, kiri lepas. Hilangin anu apa? Ketegangan otot. Tanjakannya lumayan ekstrim guys, sampai ngos-ngosan, ngap-ngap guys, ngap. Jalan tahu. Karena apa ya? Hah? Bukan, sekarang yang di bawah. Yang air panas itu sekarang. Hah? Lalu. Iya, itu pinggirnya tadi. Iya, ini habis pasar ya. Naik. Itu
warung. Lapar lah. Kalian belum sarapan? Tapi cuma sih. Makan kue saya tadi cuma. Telah. Ini. Warung itu. Hah? Boleh enggak? Ya apa? Tangan. Mas sudah ada nasi ya. Thank you.
depan? Yang belakang. Yang belakang. Tidak, taruh di depan. Mana nanya? Mana? Ya, berat. Dua lagi loh. Dekat sebetulnya ya. Wong atlet itu ya latihannya bukan per hari sih. Kan seminggu itu bisa 3 kali keluar ya. Itu per keluar itu harus 100 kilo. Ya ada tablet. Tapi ada rute anunya juga deh, tiap hari apa gitu. Climbing aja. Variasi. Kalau di flat itu untuk menjalan, endurance. Besar giginya 553 biasanya 354 getar pertama abort habis itu set berapa putaran banter guys. Ini sama sampean saya bisa keluar jauh gini. Dulu saya mudanya barat kalau tidak tarik kita ke mana nanya mana ya berat tiga dua lagi loh. Dekat sebetulnya ya. Wong atlet itu ya latihannya bukan per hari sih. Kan seminggu itu bisa 3 kali keluar ya. Itu per keluar itu harus 100 kilo. Ya ada tablet. Tapi ada rute anunya juga deh, tiap hari apa gitu. Climbing aja. Variasi. Kalau di flat itu untuk menjalan, endurance. Besar giginya 553 biasanya 354 getar pertama abort habis itu set berapa putaran banter guys. Ini sama sampean saya bisa keluar jauh gini. Dulu saya mudanya barat kemarin Sabtu itu juga diajak sama Mas Anto orang anu itu kan Jati Asri, bukan Jati Asri yang punya klinik sejahtera Minarilo ya, kalau pas mungkin anu dia bilang pas itu Minarilo biru sama hitam itu ya. Tanjakannya sudah lagi ini.
lagi guys. Pernah pegang road bike enggak sebelumnya? Enggak pernah. Kalau saya dulu memang berangkat dari Sungai Gunung. Kan seneng rantep-rantep gitu kan. Terus ada yang ngesir dijual. Ini bakal jadi belanti. Dapat belanti. Terus itu main road bike saya deh. Habis main road bike beli sepeda gunung lagi. Nah, jual yang road bike lagi. Baik besi juga sama ngatap sendiri juga. Lakin kalau dulu lurus mungkin jadi upgrade lah ya, mungkin sama satam itu ya, satam itu yang lebih. Habis itu ini dah pegang ini dah terakhir. Kalau ke laut dari dulu, dulu kan kita alam sih.
sepedaan nih pas kerjain nih. Kok pas senang sepedaan? Kan baru-baru ini ya senang sepedaan. Kalau saya memang dari kecil senang sepedaan. Sekarang jatuh cinta ke apa? Road bike apa sudah gunung? Hah? Anu pokoknya apa? Apa yang semua lah ya. Ada peruntukannya masing-masing ya. Road bike jalan kayak gini enak. Ban kepak masuk. Nah, ini ada lagi nih. Ini kalau udah digunakan buat sepedaan. Apa? Berat bike? Press ya? Iya. Jadi si problem itu kan aktif anehnya guys. Ini dicor. Ini ricip. Ricip teman jalannya. Jalannya kelihatan guys. Desa Andung Biru guys, ini saya bersama rekan saya Mas Abdillah, langsung disuguhi sama pemandangan alam guys. Ini ada air terjun, keren sekali guys. Alhamdulillah. Oh,
Ini sepeda rekan saya guys, Mas Abdillah, Stratos S3. Nah ini yang punya guys, ini ownernya guys, Mas Abdillah. Nah ini sepeda saya. Guys, pemandangannya guys, seger guys. Gimana Mas Abdillah mengenai rasio ini? Mantap, mantap ya. Mantap, mantap. Mantap, keren. Subhanallah. Ini baru pertama kali ya kita. Baru pertama kali. Aduh, jadi sepulang. Pakai rubai. Kita akan ke kebun teh, guys. Masih belum sampai. Dek. Ada rekan saya Mas Abdillah di depan, guys. Guys, pemandangannya guys. Guys. Harus kita tonton dulu. Ini sepedanya dituntun guys. Tuh. Ini jalannya rusak guys. Jadi apa namanya? Kalau kita naik tidak bisa ini guys. Tuh, rekan saya di depan juga sama dituntun. Pemandangannya guys. Kita sudah sampai di kebun teh guys. Lihat pemandangannya guys. Ini guys, cross country menggunakan road bike. Tanahnya tidak kelihatan. Pemandangannya sangat bagus guys. Teh. Hah? Bogang. Yang tadi itu yang sana itu bagus. Mau foto? Lusutan.
Guys, ini kita sudah sampai di kebun teh daerah desa Andung Biru ya, Andung Biru ya. Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Guys, di sekelilingnya banyak pohon teh, guys. Dan yang pasti saya menggunakan sepeda road bike saya, guys. Dan ini rekan saya Mas Abdillah. Gimana Mas Abdillah? Keren. Keren. Keren ya. View bagus. Jos. Jos. Guys, ini kebun tehnya, guys. Sangat indah sekali. Jauh. Suasananya cerah.